Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Hari di mana ketika para pemain timnas U19 menunjukkan skill tendangan bebasnya. Indonesia pernah mengejutkan pecinta sepak bola di Asia ketika tim U19 berlaga di ajang AFC Cup melawan Qatar U19. Indonesia yang tertinggal 6-1 sampai menit 65 hampir saja berhasil menyamakan kedudukan dan hanya tertinggal 1 gol ketika waktu normal berakhir. Namun sisi lain dari pertandingan itu adalah ketika para bibit-bibit muda timnas menunjukkan skill tendangan bebasnya. Dimana 3 gol dari 3 pemain berbeda berhasil dilesakan ke gawang Qatar melalui posisi free kick. Ialah Lutfi Kamal yang memulainya, sebelum disusul Todd Ferre hingga diakhir dengan tendangan bebas roket Sadil Ramdhani. How about a hat-trick of free kicks now? Yes! They do get it! 3 goals from 3 free kicks and Indonesia are... Namun dalam generasi Sintayong, ketiga pemain tersebut tidak ada yang dipanggil mengikuti TC timnas terbaru. Bukan berarti ketiga pemain tersebut meredup, namun mungkin pelatih asal Korea Selatan itu punya pandangan yang berbeda. Namun menurut kalian, siapa ketiga pemain tersebut yang masih layak membela timnas senior? Mari kita debatkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Oke, thank you and see you next time.